Pemprov Kepri bakal menambah tong sampah di sejumlah titik Taman Gurindam 12. Hal itu agar tidak ada lagi pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Sekda Provinsi Kepri Adi Prihantara menyebutkan penambahan tong sampah di kawasan tersebut akan dianggarkan pada tahun 2025. Menurutnya, persoalan kebersihan lingkungan di kawasan tersebut merupakan tugas bersama, yakni Pemprov Kepri dan Pemko Tanjung Pinang. Selain itu, peran pedagang di lokasi juga sangat dibutuhkan untuk menjaga lingkungan taman. Kita akan anggarkan di tahun kemudian untuk membantu ini, karena sebenarnya kan kebersihan itu tugas bersama ya, yang kota, yang provinsi. Jadi mudah-mudahan nanti di anggaran ke depan kita bisa menyiapkan tempat-tempat sampah yang ini, sehingga setiap ada kegiatan bisa langsung bersih. Hasandi, GoTV News, melaporkan.